So next, cara baca harga emas di laman web, eh, cara harga, baca harga emas di laman web. Okay, so untuk harga gap dia update satu hari sekali 24 jam. Okay, setiap 24 jam. Maknanya tengah malam baru dia akan update harga terbaru. Okay, baru dia akan update harga yang terbaru. Okay, untuk harga gold bar 24 karat fizikal 10 gram hingga 1000 gram ataupun 1 dinar hingga 5 dinar, ianya update setiap 20 minit mengikut harga emas dunia. Sebab tu minggu ni ketika harga trend turun, kita boleh nampak harga gap masih lagi tinggi, dan harga gold bar untuk 10 gram dan 1 dinar hingga 10 dinar dia update setiap 20 minit, harga dia dah rendah. Okay, alright. Untuk gold bar, small bar wafer, okay, small bar, harga small bar dan small wafer, dia update, dia tak update, harga dia adalah tetap, dia adalah harga retail price. Jadi jangan tunggu pula, macam-macam hari tu ada customer dia tunggu bila 5 gram ni nak turun, dia takkan turun lah. Harga tu adalah harga retail price, dia tidak mengikut harga semasa. Okey, harga emas semasa, eh. Okey, alright. Produk ni dah okey. Yang di bawah-bawah tu dia tak dikeluarkan lagi lah. Okey, yang bawah tu contoh flexibar, gold bar wafer Dina 22 karat, okey, dia tak dikeluarkan lagi. Okey, yang nombor 8 gold jewelry 22K tu adalah harga belian semua barang kemas di PG Jewel. PG Jewel di mana? Nak beli di PG Mall. Okey, jelas, eh? Kalau ada soalan, standby je, masuk dekat dalam Slido nanti. Okey.